Ya, salam pramuka adik-adik, kembali lagi di YouTube ini, di mana di sini kakak sebelumnya sudah memberikan cara mencari dari rumus sandi kotak 1. Nah, kali ini kakak akan memberikan cara mencari rumus dari sandi kotak 2 pramuka. Jadi kali ini sandi ini sangatlah sama bentuk kotaknya dari sandi kotak 1 yang sebelumnya, dan di masing-masing kotaknya itu mempunyai 3 huruf, di mana kotak yang hanya 2 huruf yaitu Y dan Z. Nah, di sini masing-masing huruf ini ada yang menggunakan titik 1 dan titik 2, di mana huruf yang pertama tidak menggunakan titik, huruf yang kedua menggunakan titik, dan huruf yang ketiga menggunakan titik 2. Jadi huruf pertama menggunakan titik 1, huruf kedua, ketiga menggunakan titik 2. Oke, lanjut ke contoh dari sandi ini. Baiklah, kakak akan cari memberikan salah satu contoh. Jadi mohon maaf adik-adik apabila bentuk kotaknya tidak sama, tapi cara kuncinya mencarinya seperti ini. Nah, sekarang contoh ini kita akan cari rumusnya dari sandi kotak 2 ini yang ada di sini. Oke, yang pertama huruf bentuk kotaknya seperti ini, yaitu huruf apa adik? Yaitu huruf P. Kemudian masih juga dalam bentuk yang sama, dia menggunakan titik 2, otomatis adik-adik melihat dari rumus yang sebelumnya kakak beritahukan, yaitu huruf yang pertama, kedua menggunakan satu titik, ketiga menggunakan dua titik. Karena di sini dua titik, jadi hurufnya adalah R. Nah, selanjutnya yaitu huruf A. Kemudian nah, jadi kunci dari sandi kotak 2 ini yakni kata apa adik-adik? Kata apa adik-adik? Kata pramuka. Oke, itulah dari cara rumus mencari sandi kotak 2 pramuka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.